Hai guys, hari ini aku nak share kat korang apa perbezaan Vivo Y20 version 2020 dan 2021. So, bulan lepas ada orang yang tanya kat I kenapa Vivo Y20 yang dia beli tu bukan Snapdragon. Yang dia dapat tu version yang MediaTek. So, hari ini aku pun dah dapat kedua-dua device ni. So, sekarang aku akan share kat korang apa perbezaan kedua-dua phone ni. Okay? So, first kita tengok kotak dia dulu lah, okay? Yang ni yang version 2020 lah, okay? Dekat sini dia tulis Y20 dengan Vivo saja, okay? Yang ni pula yang Vivo Y20 2021. Yang kat sini dia ada stiker sajalah. Yang lain semua sama lah, okay? Kat belakang yang 2020 tu, dia model Vivo V2027. Kalau yang 2021 punya, dia Vivo V2043. So kalau dari segi kotak, dia cuma beza sikit sajalah dengan model dia, nama dia lain sikit sajalah, okay? Lepas tu, aksesori kat dalam tu semua dia sama lah. Ada dapat charger, casing dengan kabel sajalah, okay? So sekarang kita akan compare spek dia lah, okay? Kedua-dua harga phone ni semua sama saja, cuma spek dia ada lain sikit saja. Okey, yang 2020 dia pakai Snapdragon 460, yang 2021 punya dia pakai MediaTek Helio P35. Yang lain dia semua sama. Lepas tu kita tengok design dia pula. Design dia sebenarnya dia pun sama saja, semua dia sebiji saja, tak ada apa perbezaan. Semua dia pakai 10W punya charging, cover sama, kamera dia pun sama saja. So sekarang kita tengok kat dalam dia lah, okey. Yang 2020 punya dia pakai Fantouch OS 10.5. Yang 2021 punya dia pakai Fantouch OS 11 lah, okay? Tapi I rasa ini pun boleh upgrade lah. So I rasa tak banyak beza lah. Tapi aku malas nak update sebab internet kat rumah aku memang lambat gila. Lepas tu kita tengok storage dia, okay? Jadi memory yang Vivo Y20 ni dia pakai memory lebih sikit lah sebab dia pakai Snapdragon kan, mungkin dia ada function lebih sikit, jadi dia makan memory pun lebih sikit lah. Yang ni dia pakai memory kurang sikit sebab ada sikit function yang tak ada pada Vivo Y2021 ni. Lepas tu function kat dalam lebih kurang sama sajalah, ada OTG, ada apa game mode tu semua dia ada lah, game space. So aku tak share kat korang lah. Lepas tu kita tengok kamera dia pula. Kalau dari segi kamera, kualiti kamera dia sama sajalah kedua-dua phone ni, okey? Dia tak ada beza langsung. Selfie pun sama, belakang pun sama, zoom dia pun sama juga. Cuma yang version 2020 ni, dia ada Pro Mode dengan Slow Mo. Yang 2021 ni, dia tak ada Pro Mode dengan tak ada Slow Mo. So, kenapa 2021 lagi baru tapi function dia kurang sikit? Mungkin disebabkan dia pakai prosesor MediaTek Helio P35, dia tak boleh support function tu lah, okay? Tapi aku pun tak sure lah, betul ke tidak. Tapi apa yang aku nampak tu, memang dia tak ada function tu lah. Lepas tu, yang 2020 punya dia ada AI Scene Recognition. Yang 2021 ni dia pun tak ada. Lepas tu yang beauty mode pun 2021 punya dia kurang sikit. Dia cuma ada buffing dengan skin tone saja. Lepas tu yang version 2020 punya dia punya function lebih sikit lah, dia punya face beauty. Okay, korang boleh tengok kat sini. Lepas tu sekarang kita akan share AnTuTu score dia lah. Okay. Let's buat comparison. Ramailah yang akan tanya kenapa Vivo Y20 2020 function dia lagi best daripada version baru. Sebenarnya aku pun tak tahu kenapa. Tapi I rasa mungkin ada 2-3 kemungkinan lah, okay? Aku share kat korang lah, tapi bukan betul sebenarnya lah. Ini cuma aku, anggapan aku sajalah, okay? First, mungkin chipset MediaTek tu dia dah banyak naik harga, jadi dia orang tak nak pakai Snapdragon 460 lagi untuk yang entry smartphone. Jadi dia tukarlah pergi MediaTek Helio P35. Yang kedua, mungkin stok Snapdragon tu dia kurang stok.
mungkin Vivo demand banyak sangat, tapi US sana dia tak boleh keluar banyak chipset bagi kat Vivo. Yang ketiga, mungkin Vivo dia nak compare jauh beza sikit dengan Vivo Y20s. Sebab sebelum ni Vivo Y20 dengan Y20s kan, dia harga beza RM300, tapi cuma beza 8 RAM 128GB dengan fast charging 18W aja, beza RM300. Tapi chipset tu semua dia sama saja. Jadi dia downgrade kan Vivo Y20 tu rendah sikit. Jadi 300 tu korang akan nampak ada beza dekat processor, ada beza dekat RAM, memory dengan fast charging lah. Tapi ini semua cuma anggapan sajalah, bukan Vivo yang cakap lah. Ini semua aku yang cakap lah. Aku anggap mungkin macam tu sajalah. Ada kemungkinan 2 ke 3 macam tu lah. So korang rasa macam mana? Vivo lama lagi best ke Vivo baru lagi best? Sila komen kat bawah nak tahu apa pendapat korang tentang kedua-dua phone ni. So itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.